Pak, selamat jalan tadi sama lewat jalan utama Dieng. Cepetan mana, Pak? Ya, cepetan lewat jalan utama Dieng, soalnya kan jalannya nggak terlalu ekstrim, kan? Nah. Kalau situ kan ekstrim, jadi agak lama. Kalau umpamanya tadi jalannya bagus, cepet nggak? Cepet juga, karena nggak lewat Dieng juga kan langsung, kan? Ya, betul. Jadi bikin menghambat itu jalannya rusak. Ya. Bersama Cap Bagus, bersama Mas Jor, dan bersama Mas NSC Mania. Mantap! Mantap! Adventure, semangat! Semangat! Tarek Syaris! Rokok! Apakah benar ini negeri di atas awan? Bisa, mantap, 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 mantap! Iya, 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 iya. Turun udah mantap. Mantap, dia yang mantap. Kabupaten Wonosobo dengan Kabupaten Banjarnegara. Panjang lagi, Bro. Desa Sukunang. Mantap. Sama motor aja papasan enggak bisa ya? Susah. Geleng-geleng. Berapa ini, Pak? Satu, soalnya kalau nggak punya satu, kalau dua uji skill sopir di sini, mau mobil pribadi ataupun motor ya, Pak ya? Iya, betul. Apalagi tip seperti ini, truk juga. Mantap jiwa. Jalannya rusak. Wow, rusak lagi jalannya. Naik gunung. Kalau ini benar-benar naik gunung, Pak. Iya. Desa Campursari sama Desa Sukunang. Desa tertinggi di Jawa Tengah, Desa Sembungan, Dieng. Alhamdulillah, selamat. Desa tertinggi. Tidak ada tumbuhnya antara pas kita bertiga di sana. Jalur yang ekstrim. Nyampe. Dan kita di sana berhenti Mas Hari. Siap-siap, ngopi dulu. Nah, tuh ada pelang nih. Ini jalan desa dari mana, Pak? Ya. Yang jalan dari sana dari arah mana? Ya, dari arah Kedieng, yang dari sana, Wonosobo. Oh, kalau lurus dia, kalau kita ke kanan. Belok kanan ke sebuahnya. Tadi kita kalau lewat Dieng dari sana ya? Iya, dari sana. Iya. Oh. Pertigaan lewatnya itu telah kewarna yang. Oh, telah kewarna. Ya. Jadi itu juga yang saya lewati barusan itu jalan alternatif, ya. Yang dari Batur. Yang dari Batur, ya. Kalau Sobat Mania berasal jalannya dari Batur, kalau tadi bisa asal berani aja, jalannya rusak. Nah, itu ada alap juga tuh. Mungkin ada permohonan wisata, Pak? Iya, itu dari Sukunir. Dari Sukunir. Dari Sukunir. Bersama Cap Bagus, bersama Mas Jor, dan bersama Mas NSC Mania. Mantap! 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 Adventure, semangat! Semangat! Tarek Syaris! Tapi menurut Bapak, nama jalan tadi sama nama jalan utama Dieng, cepetan mana, Pak? Ya, cepetan lewat jalan utama Dieng, soalnya kan jalannya nggak terlalu ekstrim, kan? Kalau
Pas itu kan ekstrim, jadi agak lama. Kalau umpamanya tadi jalannya bagus, cepet gak? Cepet juga, karena gak lewat Dieng juga kan, langsung kan. Ya betul. Jadi yang bikin terhambat itu jalannya rusak. Iya. Ada gandul, ada gandul. Terus, 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 terus. Itu kanan guys, awas. Ngepres motor, ngepres. Bentar, lewat situ, bantu. Dari connect, bro. Ini aroma pupuknya luar biasa, ngambreng, bro. Udaranya jangan ditanya, sangat sejuk. Oh, 2463 MDPL. Luar biasa. Oke, mantap. Sambungan. Ini tingginya 264. Oke, Mas Bro, kita di Sikunir dengan ketinggian 2463 MDPL. Umumnya mereka yang berkunjung ke sini menggunakan mobil pribadi, kendaraan roda 2, tapi kita menggunakan bus dengan jalur yang sangat ekstrim, yang sangat jarang dilewati oleh kendaraan seperti ini. Cox, luar biasa, mantap, mantap, mantap. Mesin boleh tua, tapi tenaganya luar biasa. Semua medan dilalap, mantap. Nah, kita tengok apakah benar ini negeri di atas awan. Mau flying fox. Wow, subhanallah. Wih, nggak ngelihat ada burung telepuk. Burung lang ya? Lang ya apa? Telepuk ini? Mana mas? Ini? Oh, burung hantu. Ini lo rak popora. Kemarin mau kita terusin? Mantap. Ini asli burung hantu. Ini, pohon carica. Mas Sari? Nah, berhenti sini. Tadi mana ada rumah? Tadi ada rumah. Itu dari bawah, bawah. Pak, saya jauh sekatan sih, Pak. Ya. Nah, ini siapa? Oh, jadi ini kita turun dari bis. Kita coba jalan ke bawah. Karena jalannya ini kan turun ke bawah. Nanti kita ngambil gambar dari bawah. Ngeliat mobilnya curamnya kayak apa. Tapi ini ngomong-ngomong pupuknya nih, baunya. Kalau nggak pakai bug, luar biasa. Ini kalau yang sensitif sama bau-bau bisa mantap, 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 mantap. Bisa weh. Ini baunya kan namanya kotorannya, pupuk. Turunannya, bro. Liatin, bro. Mantap. Tiga, dua, satu, action. Iya, 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 iya. Turun udah mantap. Mantap, dia yang mantap. Jadi yang bikin penasaran tadi nih, Sobat Mania. Jadi motor-motor di sini nih dimodif selain gearnya. Jadi kondisi bannya juga ini diganti trail nih, ban belakangnya. Jadi motor ini makanya mampu menembus semua medan. Mau berbatu, mau berpasir, berlumpur, dia mampu. Knalpotnya racing ya.
dan semua dibongkar. Ini kayaknya motornya nih Astrea nih, Astrea Grand ini. Ini sayangnya nggak ada yang punya sih, kalau ada yang punya saya tanya-tanya ini. Nih, tuh dimodif. Motornya keren mah, bannya trail, nembus sama medan. Sudah nampak. Bisnya di atas. Ya, mulai menurun di jalur ekstrim. Hei Tayo, hei Tayo, dia bis kecil lambat. Wih, melaju, melambat. Mantap. Bismania, mantap. Luar biasa. Itu awan ada di bawah saya, Sobat Mania. Ayo, baik. Bagi teman-teman Sobat Mania dimanapun berada, penonton setia NSC, bagi yang ingin mengunjungi dataran tinggi Dieng, bisa menghubungi nomor NSC ataupun nanti lihat di deskripsi, atau menghubungi nomor kontak dari Mas Akil yang ada di deskripsi di bawah ini. Jadi tidak perlu pusing, tidak perlu repot ketika sampai Dieng. Maksud saya ketika sampai Terminal Mendolo, bisa menghubungi Mas Akil, bisa dijemput, siap diantar kemanapun tujuan teman-teman semua. Persiapan melewati turunan tajam. Lihat mobil-mobil.